soalan yang tu dia tanya tak ada nak kepada jawab pe. Tapi dia tanya nak we tahu. Hubungi dengan kejadian langit, kejadian malam dan siang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ayat 71 sampai 73 suratul Qasas. 2-3 ayat ni adalah hubungnya dengan soalan yang Tuhan tanya tak ada nak kepada jawapan. Tapi dia tanya nak we tahu. Hubungi dengan kejadian langit, kejadian malam dan siang. Kalulah Allah jadi malam ni sokmo sampai hari kiamat. Kalu saja. Siapa nak awak mari siang hari? Pas munasabah kedak. Manusia duduk di dalam gelak sokmo sampai hari kiamat. Bakpo mu tak dengar? Bakpo mu tak guna pendengaran kamu, hei manusia? Yang kedua, kalau sekiranya Allah jadikan siang hari cerah sokmo sampai hari kiamat. Siapa nak awak mari malam? Maknanya siapa yang kuasa selain daripada Allah Taala nak jadi malam? Bapa mu tak tengok. Lepas tu Allah bayak. Dengan limpah kurnia, Allah Ta'ala jadikan malam untuk kamu berehat. Jadikan siang hari untuk kamu cari limpah kurnia rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu, semoga kamu bersyukur. Alhamdulillah. Cuba kita tengok maksud dia. Supaya saya duduk ayat saat ini, katakanlah, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan yang manakah lagi selain dari Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu? Tuhan nak tanya sini ya. Tuhan mana lagi selain daripada Allah yang boleh jadi siang hari ni ada? Kalau lah dia buat malas sokmo, susah bagi manusia. Mana nak tidur, mana nak kerja, mana gotu, mana gani. Supa juga ayat berikutnya, kalau lah Tuhan buat siang hari sokmo, maka tak munasabah dengan hidup manusia 24 jam ni. Dia kena adanya rehat, tidur, kerja, amal ibadat. Gi jalan situ, gi buat gitu, buat gani. Sebab tu dunia Allah Ta'ala buat 24 jam ni, adanya Malaysia mengikut keadaan negeri masing-masing. Ada setengah-setengah negeri, tengah hari panjang pada musim-musimnya. Setengah-setengah negeri, tengah malam panjang mengikut musim dia. Ada setengah-setengah negeri, ne boleh cerah sokmo. Ne boleh gelak sokmo. Seperti negeri-negeri yang duduk di Kuala Lumpur dengan Kuala Lumpur, mengikut kan dunia yang dia yang musim gimari. Sebab itulah dunia dia bulat. Allah Ta'ala jadi dunia ni
duk musing diri dia sendiri dalam masa 24 jam. Itulah Allah royak di dalam surah Yasin, wa kullun fi falakin yasbahun. Semua bitai matahari bulan duduk musing dalam kocor dia yang supaya ngaduk musing ataupun duduk bening. Sampai ke matahari pun Allah royak juga, wa syamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu duduk musing pada tempat dia, bukan dia duduk duduk dia panah cara dia dak. Bahkan diri dia sendiri pun dia duduk musing juga. Tidak ada makhluk yang Allah Ta'ala buat ni pasal duduk dia, walaupun kita tengok detail ha duduk kelik dan tak kelik. Yang bila kita ngaji dalam wicah-wicah adanya daukrok, adanya daurek. Nah, ada seng, ada cahaya, tidak ada cahaya, dan semua tu adalah kejadian yang Allah Ta'ala buat nak menunjukkan bahawa adanya kesel-kesel terhadap makhluk-makhluk dia yang dia buat. Tuhan buat atas dunia ni ada pokok kayu, ada air dan sebagainya. Buat air lebih banyak daripada bombing lagi. Bombing ni kan 1 dari 3, tapi buat air banyak. Sebab apa tu? Adanya hikmat kepada manusia. Dan semua kejadian yang dia buat, sama ada pokok kayu, angin, awan, air dan sebagainya, adalah untuk manfaat kepada manusia. Masya Allah. Nah, sebab tu Allah Ta'ala tanya, Tuhan yang manakah lagi selain dari Allah yang dapat membawakan cahaya yang menerangi kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar secara memaham dan menerima kebenaran? Ini dia tanya, dia tak ada nak kepada jawab. Ulama mari duduk hurai ayat ni. Dua-dua ayat ni dah, iaitu sebab apa Allah Ta'ala mula ayat 71 dengan malam. Lail. Lail artinya malam. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni, ia mula hari, ia mula malam. Ia mula tukar matahari jatuh tu. Sebab tu kita nak mula raya, mula puasa, mula hari baru. Ketika matahari jatuh, habislah hari dia. Mula hari baru tu. Tapi sakun. Dunia dia kiranya pukul 12 malam. Pukul 12 malam tu wala 00.00. Bukan wala 24 nalika. Sungguh katanya orang pegang katanya wala 24 nalika. Tapi hak sebenarnya habis dah. Pukul 23 masuknya pukul 24. Tapi dia kiranya 00.00. Lepas tu pukul 1. Pukul 1 tu dia panggil pukul 1 pagi. Ha, tu. Pukul 1 pagi masuk hari baru tu hak dunia. Tapi dalam Islam Allah Ta'ala royak ni adanya hikmat dia mula di waktu malam. Lepas tu lepas pada tu siang hari. Sebab dalam Islam saya ulas sekali lagi dak, dia mulanya mula waktu malam hari baru. Lepas tu Allah royak bila mula dengan malam, afala tasmaun. Bapa mu tak dengar, tak guna pendengaran kamu. Sebabnya waktu siang hari manusia dapat tengok. Ayat yang ke-72 ni afala tubsirun. Ya royak ha siang hari manusia boleh tengok. Tapi apabila sebut ha malam, manusia tak boleh tengok. Ni jangan kita duk gambar zaman-zaman lah ni lah, zaman lah ni pelita ceroh. Pada zaman dulu gelak gelemak. Bila waktu malam, dengar banyak. Dengar kera'i. Dengar baca air sendiri. Tak munasabah. Tengah-tengah malam, nak tengok. Tapi dengar. Alhamdulillah. Inilah hikmat yang Allah Ta'ala royak sosa di dalam kera'i. Kadang-kadang kita tak tahu. Lepas tu cuba kita perhati. Ayat ni dah, dia panggil ayat yang huruf dia sama. Ni bagi orang hak perhati tengok. Oh, cuba kita perhati qul araaitum. Hak ayat alik bawah pun qul araaitum. In ja'ala. Ha tu. In ja'ala juga sama. Masya-Allah. Ni hikmat Allah Taala royak di dalam Quran. Orang yang kaji, ulama-ulama yang dia kaji ayat Quran so
sehingga dia boleh, ya apa, bukan boleh tak, dia wayak di dalam kitab-kitab, kitab-kitab tafsir utama sekali, iaitunya nah, dunia dengan akhirat tu herayak sama beberapa kali. Ha, dunia, akhirat wayak kadang-kadang dengan kita tak gambar, tak terfikir katanya, oh benar ni hak kita duk baca semua, sebenarnya adanya hikmat dia. Saya rakyat sah dah, tak ada sakut dengan ayat yang duk baca ni. Cuba kita perhati dalam surah Baqarah, surah Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat. Ha, cuba kita belah dua, 286 kita belah jadi dua, ia akan jadinya 143. Ya, 143. Allah Ta'ala rakyat umat Islam ni adalah umat yang pertengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami demikianlah kami jadikan kamu hei umat Islam, umat samadun, umat hak duduk tengah, tidak sutung, tidak yon. Ha tu nak ayat katanya ayat ni duduk di dalam suratul Baqarah ayat tengah-tengah 143. Yang mana? Alhamdulillah. Ni hikmat. Ulama dia kaji di dalam Quran ni sampai soso-soso. Bila bila huruf yang ada di dalam Quran, kalau ambil Quran sebuah tua aksa dia ada berapa ekor Melayu panggil. Daripada bismillah suratul Fatihah sampai ke sing tua sutai minal jinnati wan nas. Sing tu huruf ada duduk tengah dalam suratul Kahfi. Wal yatalattaf, wal yata to tu, to titik dua alik atas tu, huruf tu lah huruf yang duduk tengah Quran. Alik kok ni banyak mana, alik kok ni banyak mana. Sebab tu kita tengok setengah-setengah Quran dia tulis huruf perkataan tu tu huruf merah besar. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Ulama pun mari royak katanya wal yata tu, ta tu adalah huruf hak duduk tengah di dalam Quran, bukan hati Quran dah. Ha ni nak ayat katanya kajian-kajian yang dihurai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ni, yang dihurai oleh ulama yang ia kaji daripada Quran so memang jelas. Tapi ada cerita nakal so hak ni sebut dah pagi hari ni. Ni saya dengar masa duduk ngaji Quran di dengan ustaz. Dia katanya ustaz orang Arab lah duduk mengajar. Duduk ngajar Quran. Ustaz riwayat katanya dalam Quran ni ada berlaku. Lepas tu dia ada anak murid hok pasang kurang cerdik lah sikit. Dia tanya, ustaz, nama kita ada tak dalam Quran? Ustaz kata ada. Nama ke apa mu? Dia kata Kuka. Dia nama tu nama pelik dah. Kuka. Ustaz royak saat ni katanya ada tu royak pan-pan gitu ya. Bawa tanya mu nama ke apa? Dia royak Kuka. Ustaz kata gini, minggu depan mu mari pula. Aku nak wi nak royak nama mu duduk dalam surah mana. Masya Allah. Ustaz tu kena pergi baca Quran yang di awal sampai sudah. Baca. Temung dalam Quran. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka. Ha, duduk dalam surah Jumaat. Wa tarakuka qa'ima. Ustaz berjumpa mak tu tanda. Kuka hok mengulpah. Namo dia duk ada dalam Quran. Kit. Kuka mari sungguh. Mari ngaji. Tanya pula, ustaz, nama kita ada tak dalam Quran? Ustaz kata ada. Tuhan saya kamu siapa kau sebut nama mu dalam Quran? Baca dia. Wa tarakuka qa'imahu. Nama kita lagi ada dalam Quran. Ha tu nak ayat katanya. Budak orang tu yang kurang cerdik mana. Padahal tak ada sakut gapo. Wa tarakuka. Dah ha semaya Jumaat.
yang orang-orang duduk dengan khutbah Nabi apabila mari apa karawan sinka daripada negeri Syam sampai di Madinah, sahabat-sahabat hak duduk dengar, duduk dengar khutbah Nabi tu pakat tinggal belakang Nabi. Wataraku kan mereka itu meninggalkan engkau hai Muhammad, pakat geduk rebuk bagi-bagi hak mari daripada negeri Syam. Ha ni nak ya katanya saya set cerita saat ni dah untuk jadikan sebagai tambah-tambah gitu ya. Tak ada dah jadi tafsir sangat. Tapi nak ayat katanya Allah Taala royak di dalam dua ayat ni adalah menjadi hikmat yang sangat besar yang dia buat sia dan malah patut dia tanya. Tuhan mana lagi lah yang boleh bawa sia dan malah untuk kamu semua hei manusia. Bakpo kamu tak dengar dan bakpo kau kenapa kau kamu tidak melihat. Nah, saya baca dah sebab tafsir boleh jadi tertinggal baca eh ayat yang ke-72. Kenapa katakanlah lagi bagaimana fikir kamu jika Allah menjadikan sia kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan yang mana kau lagi selain dari Allah yang dapat membawakan malaikat kepada kamu untuk kamu berhak padanya? Tengok litaskunu apa litaskunu nafi malaikat ni Allah Taala buat untuk rehat. Sungguh katanya kita beramal ibadat pada setengah-setengah ketika dak cuang yang kita tak tidur ataupun kurang tidur malam seperti mana mula daripada malam ni iaitu nya kita masuk iktikaf. Kurang kita tidur waktu malam untuk dapat Lailatul Qadar. Tapi umumnya manusia ni dia kena tidur, kena berehat. Sebab tu hai buat malam ni adalah untuk rehat. Hormon yang ada pada tubuh badan kita alik dalam dia nak lang tubik mari tu ketika kita tidur, ketika kita berehat. Ha tu. Bukan waktu kita duk tengah gerak. Dia tak tubik. Sebab tu tidur waktu malam ni adalah satu nikmat besar yang Allah Taala bui tubuh badan kita sihat dan sempurna. Kena tidur. Walaupun kita qada tengah hari dah pun dia tak sama dengan kita tidur waktu malam. Alhamdulillah. Maka mengapa kamu tidak mahu melihat dalil-dalil dan bukti keasaan dan kekuasaan Allah? Akhir sekali ayat yang ke-73. Dan di antara rahmat pemberiannya, ia menjadikan untuk kamu malai dan sia silih berganti. Supaya kamu berhak padanya. Tengok tu hari ayat. Malai untuk berhak. Dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya. Iaitunya sia hari. Sia hari ni untuk kita hijau. Cari makan. Jangan malah. Nih ingat molek. Buat hijau gapo-gapo nak percum, nak hijau, nak buat kerongkan tu, kerongkan ni. Ya moleknya waktu siang hari. Kalau malah, kau malah kau mengatuk. Kau malah kau tak lak. Sebab waktu tu, waktu tidur. Nak. Dan juga supaya kamu bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak di atas kurnia yang dia bui kepada kita, maka kita kena terima syukur. Terima kasih kepada Allah. Itulah. Nah, insyaAllah akan jadi faedah kepada kita semua daripada 2-3 ayat yang dibaca saat ini. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.